dia tetap positif dan ceria. Fasa Sanda ajak orang ramai doakan kesembuhan Syahrul Ezzat. Pelakon jelita, Fasa Sanda menyeru semua pihak untuk mendoakan kesembuhan pengarah dan penerbit terkenal Syahrul Ezzat yang kini berada di Hospital Sungai Buloh disebabkan COVID-19. Menerusi hantaran di IG, pelakon ini menedahkan bahawa Syahrul Ezzat tetap positif dan ceria walaupun berada di hospital. Bos kami, Budak Ijat masih di Hospital Sungai Buloh. Kesayanganku, sama-sama kita doakan kesembuhan yang cepat buat bos kami. Dia tetap positif dan ceria walaupun dalam hospital, tulis Fasha. Tambah Fasha lagi, pengarah tersebut mempunyai semangat positif yang menakjubkan dan sempat berseloroh dalam grup chat mereka. Tulisnya lagi, semangat positif dia memang sangat amazing. Dalam grup chat, siap buat lawak. Gambar selfie pun mani je walau dalam hospital. Cepat sembuh bos kami, semoga dipermudahkan dan cepat keluar berkarya balik. InsyaAllah, doa Fasha. Dan hantaran yang dimuat naik oleh Fasha itu mendapat perhatian ramai termasuk dari Syahrul Ezzat sendiri yang terharu apabila menerima doa ikhlas dari mereka. Oh, this is so sweet girl. Terima kasih sebab doakan abang ya. Terharu sangat bila terima doa-doa ikhlas dari kawan-kawan. Komen Syahrul Ezzat. Sekadar info, pengarah dan penerbit Radius One Production itu mengumumkan bahawa dirinya disahkan positif COVID. Dia turut menjelaskan bahawa dia hanya mendapat keputusan negatif bagi ujian pengesanan COVID pada awalnya sebelum membuat keputusan untuk melakukan ujian RPK dan mendapati dirinya dijangkiti wabak berkenaan. Sama-samalah kita doakan agar pengarah Syahrul Ezzat diberikan kesembuhan dengan segera. Amin, amin.